Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu. Ya guys, jadi sekarang ya jam 12.32 guys, atau jam setengah satu. Kita lihat setengah hari ini baterai full guys. Ya, jadi baterai full seperti ini guys. Ya, kita lihat 100% ya, di angka 53,7 atau 54 ya. Ya, naik lagi 56. Kita pakai beban ya sekarang ya, 250 wattan atau 230 sampai 250 watt guys. Nah, indikatornya kita cek sekarang ya. Ya, jadi 58 volt, 8 ampere. Nah, ini untuk beban 0 ya. Beban load MPPT. Nah, voltase ya 127 tadi dari solar panel. 58 volt, 8,3 ampere sisanya guys. Nah, di sini voltasenya solar panel 126 volt. Oke, kita lihat lagi parameter di sini ya. Ya, parameternya sama ya. Jadi chargingnya sudah mulai mau cut off ya, karena baterai full. Nah, di sini guys, chargingnya 3,7 ampere, padahal panas sekali guys, biasanya sampai 15 ampere. Nah, baterai sisa 9 ampere guys, jadinya baterai ampernya lama-lama berkurang, ini berkurang, sehingga terjadi cut off jika baterainya benar-benar 100% full guys. Oke, kita lihat kondisi baterai. Ya, baterainya ya seperti ini guys. Led indikator sampai full ya, 4 strip lagi running sekalian discharging. Dan baterai yang di bawah guys, nah dia voltasenya 14,5 rata 3, yang ini 13,9 atau 14 volt. Jadi ini selisih sedikit guys, tapi selisih sedikit masih toleransi. Oke, kita lihat lagi ya baterai yang di belakang balik tembok ini, ada 3 full juga guys. Nah, ini kabelnya ya, kabelnya yang tembus ke belakang tadi ya. Kita lihat dari bawah, stripnya full ya guys, jadi full semua. Yang kedua dan ketiga full, berarti sebentar lagi dari MPPT dia akan cut off, atau karena baterai full dia cut off pengisian dari MPPT, makanya ampernya berkurang tadi. Oke guys, kita langsung lihat saja cuaca di atas genteng guys, sepanas apa baterai ini bisa full. Kita langsung naik ke atas genteng guys, jadi baterai semua full, cuacanya sepanas apa kita cek sehingga bisa mengetahui, karena di siang hari ini setengah satu ya guys, jadi setengah satu baterai sudah full ya, luar biasa guys. Jadi panas sekali ya cuaca hari ini, luar biasa panasnya tanpa ada awan mendung, sehingga solar panel menyerap sinar dari matahari dan menghasilkan produksi yang sangat bagus. Ya, seperti ini guys.
pantulan cahaya panas. Jadi sangat panas dan terasa sekali cahaya pantulan dari solar panel karena kita dekat sekali. Oke guys, jadi sharing atau berbaginya sampai di sini ya, seputaran PLTS baterai full dalam setengah hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.